Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. Di video kali ini, aku akan buat 3 rekomendasi Omri Lips favorit aku. Di sini, lipstick yang aku pakai semuanya itu adalah lokal produk. Jadi kalian bisa banget dapetin dengan mudah semua produk-produk yang aku pakai di video ini. Dan yang pastinya, ini semua harganya murah-murah, gak bikin kantong kalian jebol. Daripada lama-lama, yuk kita mulai videonya. Oh ya, sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan like dan komen, dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Favorit Ombre Lips yang pertama yang aku suka itu dari Makeover yang Click Matte Shade Crush dicampur sama Emina Lip Cream Matte yang Flamingo. Menurut aku, ini tuh formulanya enak banget kedua lipstick ini karena gak bikin bibir kering dan hasilnya tuh matte-nya tuh yang cepet gitu. Jadi gak yang kita nunggu lama keringnya, dia bisa langsung dicampurin setelah pemakaian yang pertamanya. Favorit ombre lips yang kedua yang aku suka itu dari Wardah Lip Cream Matte ini yang warnanya 07 Hello Ruby dicampur dengan Wardah Lip Cream Matte nomor 11 yang Oh So Nude. Aku suka sama lip cream ini kalau dicampurin karena kalian pasti tahu banget formulanya Wardah itu kayak gimana. Karena ini kalian mungkin ini juga favorit lipstick kalian. Dan yang aku sukanya itu kalau dari si Wardah ini tuh kalau aku lagi pengen tampil ala-ala Korea gitu, karena warna merahnya tuh kalau kata aku tuh cantik banget. Jadi kayaknya mungkin cocok untuk kalian yang pengen tampil lebih seger lagi. Ketiga favorit ombre lips dari aku yaitu dari Purbasari High Matte Lip Cream 01 Finca dicampur sama Latu Lips Stay Matte Lip Cream nomor 01. Ini kalian udah tahu aku sering banget pakai si kedua lipstick ini di video-video aku sebelumnya karena formulasinya itu kalau kata aku ringan dan enak banget gitu dipakainya, nyaman. Cuman emang kalau misalnya warnanya itu si yang Purbasarinya agak-agak peci dan yang warna yang pinknya itu yang dari Latu Lipnya itu warnanya strong. Jadi kalau misalnya kalian mau ngeblend itu kalau pakai tangan tuh kelihatannya kayak berantakan dan karena suka nempel-nempel di gigi gitu. Tapi itu nggak masalah sih bagi aku karena aku suka dengan kedua warna ini. Teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah tontonin video aku dari awal sampai akhir. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini ataupun pengucapan aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!